Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Jelian. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap semangat dalam budidaya kelulut ya. Nah, hari ini saya akan sedikit menginfokan kepada kawan-kawan bahwa ada satu koloni itama yang saya ternak ini. Ciri-cirinya dia sepertinya akan pecah koloni. Jadi ada beberapa tanda kalau kelulut kita itu akan pecah koloni. Jadi di sini terdapat banyak sekali pejantan ya. Jadi banyak juga kelulut yang muter-muter di sekeliling sarangnya atau dihinggap di bagian sudut sarangnya. Nah, ini teman-teman koloni kelulut jenis itama yang saya ternak sudah lama. Ini saya perkirakan mereka akan melakukan pecah koloni secara alami ya. Teman-teman bisa melihat di situ ada lumayan banyak sekali pejantan-pejantan yang berdiam-diam itu. Ini pejantan. Nah, kemudian ada juga banyak pekerja-pekerja yang lain yang berkerumun di sini. Nih, sepertinya ini mereka sedang menunggu sang ratu baru siap untuk mencari atau dibawa ke lokasi yang baru. Nah, dan memang di bagian pintu ini banyak sekali para pekerja ya teman-teman. Nah, ini bukan ada serangan ya. Beda kalau ada serangan dari koloni lain. Dia bukan seperti ini. Kalau ada serangan dia, mereka akan saling menggigit. Kalau ini tidak teman-teman, mereka berkerumun. Nah, ini saya ingin tunjukkan pejantan ya. Nah, ini banyak sekali pejantan-pejantannya teman-teman. Nah, ini yang pekerja ini yang mengusir pejantan-pejantan itu. Yang kedua teman-teman, tanda pecah koloni. Jadi ada ketika koloni kita yang awal mulanya itu super atau banyak pekerjanya, tiba-tiba berkurang atau menyusut secara tiba-tiba, kemungkinan besar telah terjadi pecah koloni. Contohnya seperti koloni saya yang ini. Yang ini dulunya sangat banyak pekerjanya teman-teman, dan sudah pernah dipanen madunya. Entah beberapa waktu kemudian ini dia secara tiba-tiba menyusut. Dan teman-teman bisa melihat kondisinya sekarang tidak begitu banyak pekerja ya yang merawat corongnya. Kan tetapi di dalam itu masih aktif teman-teman. Cuman madunya belum ada teman-teman, karena sekarang kondisi tidak banyak vegetasi ya, tidak musim bunga. Nah, ini teman-teman perangkap kelulut yang saya letakkan di sini. Ini saya taruh topping kosong di atasnya. 4 hari yang lalu sudah diisi oleh itama teman-teman. Nah, ini saya belum berani buka karena kemungkinan besar ini sarangnya belum ada telurnya karena masih baru teman-teman. Coba teman-teman lihat ya, corongnya masih kecil dan sangat pendek. Jadi inilah pentingnya kita meletakkan perangkap atau kotak kosong di antara lok-lok yang sudah ada ini. Jadi kita bisa menyediakan tempat untuk mereka bersarang. Mereka keluar dari situ teman-teman, menyerang saya. Nah, ini perangkap kelulut yang belum dihuni menggunakan bambu. Oke teman-teman, sampai di sini saja video kali ini. Ini saya banyak sekali diserang oleh kelulut itama ini. Garang banget dia. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan di komentar saja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.